Assalamualaikum guys, bertemu kembali dalam channel Dari Moto Vlog. Okey, hari ni guys aku nak kongsikan sikit berkenaan baju ataupun jaket motor yang aku pernah belilah dekat Shopee. Jadi pada mulanya aku agak teruja jugalah, tapi yang aku rasa menyesal sebab apa? Harga dia aku beli tu kalau ikutkan 100 lebih, tapi dia ada buat clearance dalam 70-90 macam tu lah untuk satu unit. Jadi aku belilah dua kan. Jadi aku kecewanya bukan sebab harga, tapi sebab material. Dari segi design memang aku suka design macam ni, sebab dia ada macam ni lah. Dia ada breathable material. Warna jaket ni dia tak panas sangat. Kalau korang nampak kan, aku zoom sikit. Okay, nampak tak? Dia ada macam mesh jaket lah, mesh macam tu. Yang ada jaring-jaring, yang mana kalau pakai time-time panas macam ni memang sangat-sangat sesuai dan tak panas. Untuk jaket satu lagi pun dia lebih kurang sama je, cuma dia beza pada brand dan adalah sikit dia punya design dia. Rupa-rupanya lepas beberapa bulan aku pakai, boleh tengoklah dekat sini. Mulanya dia berlaku dekat sini, korang tengok ni. Dia punya bahagian tangan tu dah koyak lah. Jadi untuk yang ni, kalau ikut design ni memang aku suka sangat, tapi itulah, lepas pakai baru je beberapa bulan, korang boleh tengok tak dekat bahagian bahu ni dah koyak dah. Sini bahagian siku dah koyak, padahal dia punya size ni bukanlah fit sangat, dah koyak juga. Itulah, rasa macam rugilah pula. Walaupun kita beli habis dekat 200 ringgit, aku tak kisah sangat sebenarnya. Kalau nak bagi murah ke nak buat clearance, tapi kalau boleh biarlah berbaloi dengan material dibagi, bukan material yang pakai je 3 bulan dah habis, dah out dah. Kalau boleh kita naklah yang tahan lama lah sikit kan. Jaket-jaket macam ni lebih kurang macam kita beli motor baru lepas tu dapat jaket kan. Lebih kurang macam tu lah dia punya material dia, yang murah-murah macam tu lah. Itulah lebih kurang dia punya material dia. Kalau kita pakai sekejap je dah habis lah, dah out dari segi material dia. Jadi kalau korang nak beli tu kena hati-hati ataupun survey-survey sikit lah. Dia mahal sikit tak ada masalah, yang penting nak lagi bagus kita datang sendiri dekat kedai tu. Kalau beli dekat Shopee ni memanglah kebanyakan barang kita tengok tu nampak perfect, nampak cantik, tapi bila sampai masa nak maki pun ada kan. Jadi aku rasa setakat itulah dulu vlog untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton Dari Moto Vlog.